Hasil PSIS Semarang versus Dewa United Liga 1, dengan skor 3-2, Hari Nur Yulianto cetak brace. Hasil PSIS Semarang versus Dewa United Liga 1, bermain di Stadion Jatidiri, PSIS Semarang unggul 3-2 atas Dewa United. 3 gol PSIS Semarang dicetak oleh Taisei Marukawa menit 35 lewat penalti, dan Hari Nur menit 45 dan 53. Sedangkan gol balasan Dewa United dicetak oleh Karim Rossi menit 51 dan penalti Risto menit ke-67. Dari hasil ini PSIS Semarang naik peringkat posisi 8 dengan poin 32 angka, sementara Dewa United harus puas di posisi ke-13 dengan poin 26 angka. Susunan pemain PSIS versus Dewa United, PSIS, Adi Satrio, Wahyu Prasetyo, Taisei Marukawa, Vintinho, Rio Fuji, Alveandra Dewangga, Hari Nur Yulianto, Septian David Maulana, Fredian Wahyu, Rido Syuhada, Taufik Hidayat. Dewa United, M. Natsir, Mitrevski, Teofilo, Karim Rossi, Rangga Muslim, Frendi Saputra, Brian Fatari, Egi Maulana Fikri, Majed Osman, Dias Angga Putra, Isan Kurniawan.